antara Kuala Lumpur dan Kuching, senang kita berunding. Mun kerajaan di Kuala Lumpur, kerajaan sedak lain, kita lain susah ayu. Tapi oleh kerana Kuala Lumpur sama kelab dengan kita, senang. Kelab Barisan Nasional, senang kita berunding. Itulah sebabnya, mun kita mau kuasa lebih pada Sarawak, mun kita mau duit lebih daripada Sarawak, tidak ada pilihan yang lain kecuali pilih dengan Satem. Saya nak nubuh tim. Saya seorang aja si dapat mikul. Rempek dah aku tu, umur dah 70 tahun. Anak kita dah batuk. Malam hari bini aku dah komplain. Si dapat apa-apa. Tuhan yang tahu. Senang kita runding kerana kita sama kelab. Tanya pun simpati dengan kita. Itulah kita akan berunding masa tu, akan masa panjang. Si dapat apa nama gini-gini ya, tapi akan masa panjang. Dalam masa yang singkat, 2 tahun tu, kebetulan hari tu lah, saya jadi Ketua Menteri Sarawak 2 tahun dulu. Betul-betul hari tu. Ketua hari tu pun. Dengan dalam masa paip air di luar bandar sih cukup. Kita akan mencukupi kerja dengan ada Perdana Menteri yang seperti. Dalam masa singkat 2 tahun tu, kita telah mengadakan, menurunkan kadar elektrik, menurunkan harga peri RM1 saja. Si ada bayar RM5, RM10 ke RM15 mati orang nak bayar. Di apa nama, diseragamkan RM1 saja. Mun RM1 punya si mau pakai peri, dia komplain, saatnya berenang. Tol si ada lagi. Di Sarawak tu si ada tol lagi. Macam di Semananjung. Yang di Semananjung ada tol sukatinya lah. Bukan duit kita. Nombor tol tu kalau Udin nalai bisik. Apa nama ke barang nalai bisik. Long Amat nalai bisik. Si ada bayar beri semua. Lagi dalam bulan depan saya nak masukkan quit rate untuk tanah. Quit rate untuk tanah. Kenapa lah pula? Bayar sewa RM2 setahun, lelah-lelah pergi ke ofis. Jauh-jauh nak bayar RM2. Belanja pergi dah RM20. Bukan bayar RM2 ya. Bodoh. Ya lah, mungkin tak pandai. Ini denan kok. Jangan tak susah. Ini itu macam-macam klien dalam Barisan Nasional. Kita akan menyelesaikan perkara itu. Punya si dapat dipujuk, tekuk kepalanya. Tak benar pun. Menin adanya degil macam-macam. Gila igunya saja. Orang katanya nya juga. Si mau kompromi. Ya orang cakap tekuk kepala ni. Jadi akan kita selesaikan sebelum hari penamaan calon. Banyak lagi langkah-langkah